Ini adalah video melihat update progres pengerjaan pembangunan Sumatera Utara Sport Center yang berada di Desa Sena, Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, yang direkam pada tanggal 4 Januari tahun 2024. Video diawali dengan melihat update progres pengerjaan kawasan Stadion Madya Athletic. Terlihat pada sajian video, pemasangan kerangka atap tribun sudah dalam tahap finishing, sedangkan trek di sekeliling lapangan juga sudah terlihat di aspal. Tribun utama Stadion Madya Athletic ini terus dikebut pengerjaannya. Terlihat pekerja terus bekerja dalam pemasangan kerangka tribun dan alat-alat berat pendukung pembangunan tribun tersebut juga terus standby dalam mendukung proses pembangunannya. Rumput hijau juga terlihat sudah ditanam pada lapangan yang persis di depan tribun utama. Walau belum seutuhnya sempurna, namun sudah kelihatan bentuknya. Beberapa pekerja juga aktif dalam pengaspalan trek di luar lapangan. Sedangkan pada lapangan kedua, bersebelahan dengan lapangan utama. Terlihat masih baru ditanami rumput dan belum ada pengaspalan trek di sekelilingnya, atau masih sedang proses pengerasan trek seputar lapangan saja. Kurang lebih seperti ini sekarang update progres pengerjaan kawasan Stadion Madya Athletic jika dilihat dari udara menggunakan drone. Sepertinya mantap dan keren juga stadion ini kalau sudah jadi nanti. Kita lihat aja nanti ya teman-teman Mas Bro. Stadion Madya Athletic ini dibangun di atas tanah seluas 64.837 meter persegi, dengan luas bangunan 4.097 meter persegi serta luas FOP 15.486 meter persegi. Stadion ini nantinya diperkirakan dapat menampung sebanyak 2.642 penonton. Ngeri-ngeri sedap juga melihat para pekerja bekerja di atas kerangka tribun dalam pemasangan atap tribun ini. Lanjut ke arah main stadium yang masih dalam proses pengerjaan, dan terlihat sebahagian lokasi di sekitar masih terendam air, karena beberapa hari belakangan ini Sumatera Utara memang kerap hujan. Di kawasan ini juga terlihat alat-alat berat dan para pekerja terus bekerja dalam proses pembangunannya. Main stadium ini memiliki luas tapak 66.545 meter persegi, dengan luas bangunan 38.350 meter persegi serta diproyeksikan dapat menampung penonton sebanyak 50.000 orang. Lanjut ke arah indoor volley atau gor volley di ujung sana, yang masih belum banyak perkembangan pembangunannya, dibandingkan hasil rekaman video pada tanggal 16 bulan Desember tahun 2023 yang lalu. Kurang lebih seperti ini sekarang update progres pengerjaan pembangunan gor indoor volley jika dilihat dari udara secara keseluruhan. Thank you.
Indoor volley atau gor volley ini dibangun di atas tanah seluas 16.524 meter persegi, dengan luas bangunan 4.695 meter persegi, serta diproyeksi dapat menampung penonton sebanyak 2.442 orang. Ini adalah video dari kawasan pintu masuk Spot Center Sumut, melihat update progres pengerjaan pembangunannya. Terlihat keren, alat-alat berat dan para pekerja terus bekerja dalam proses pembangunan Spot Center Sumut ini. Lanjut ke kanan, melihat progres pengerjaan pembangunan Stadion Madya Atletik kembali secara keseluruhan. Beginilah masih progresnya, hasil rekaman pada tanggal 4 Januari tahun 2024 melalui video udara. Bagaimana menurut teman-teman Mas Bro sekalian? Silahkan berikan komentarnya di ruang komentar video ini. Kiranya video ini dapat menambah informasi dan gambaran bagi teman-teman Mas Bro akan perkembangan pengerjaan Sumatera Utara Sport Center terkini. Mohon kiranya dukungannya dengan like video ini, share untuk berbagi informasi kepada rekan-rekan yang lain, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pemberitahuan video-video terbaru dari kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton.